Dia kirim email dulu, mm. saya masih tahu saya di rumah, saya dapat email, saya buka, adalah uh, email sesuai, halo saya nama saya Frank, uh, saya dapat informasi dari uh, teman kamu, uh, namanya Melvin, uh, kamu mau main di liga Indonesia, mereka cari uh, pemain seperti kamu di posisi uh, seperti kamu main, DMF. Mm. It's it's for all the passion for all the excitement we witness and became a part of many historical moments together Can you say hi to Indonesia? Indonesia. Bye, Indonesia. Halo sobat sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia. Oh, huh? English. Hola, sobat sporty, I come back again in the, <laughs> uh, the best podcast in the world. Yes. Because. we better than Regista, we better than Jebret, we better than Kemenpora, we better than uh, PSSI, we better than website PSSI, we better than Tata Kelola Sepak Pagbora Indonesia. <laughs> Apa, da, say, say? <laughs> Apa Apa bahasa Inggris? Enggak tahu. We better than uh, schedule competition. <laughs> okay. We better we be there then regulation. Uh, refer referee komite. Apa-apa <laughs> aja. Komite wasit apa? Referee. Referee komite. <laughs> Oke. Okay. We be there then Persipura management. Re regulasi regu huh? regulasi. We be there then regulation in 5 uh, five <coughs> plus one ASEAN ASEAN. <laughs> we be there Oke. Kenapa harus bahasa Inggris? Because uh, tonight. <laughs> Oke okay, ya today. Kan malam. Oh ya, kita yang malam. Oke, okay, tonight. tonight uh, uh, please welcome. <laughs> langsung, langsung aja, okay, langsung okay. aja. Saya gak sabar nih ngobrol okay. sama bintang tamu satu ini. Siap. Ya, karena ini merupakan general kita, jenderal lapangan. Timnas Indonesia. Yes. Ya, yang membawa kita ke Piala Asia. Oke, okay, betul sekali. Betul sekali. Ya. Betul. Man of the match di kualifikasi yeah. Piala Asia. Cetak gol penalti penalti. Betul. Dan juga apa ya, badan apa? Rino Rino mau di charge mau di charge Rino I like this kita sambut <laughs> langsung saja mari kita bertemu Yes. thank Anthony you guys. Clock. Thank you guys. Mark, Anthony clock. Mark Anthony clock. Oh, Kita yeah. mau tanya pakai bahasa Inggris apa Indonesia, Inggris. Anda Inggris atau Indonesia. Ah, huh? oke. Okay. <laughs> Kamu Inggris aja. Jangan gitu. Jangan jangan. Nih. Kemarin terakhir Flawping <laughs> <laughs> apa? Mujovic udah bingung ya. Yeah. Jangan juga clock bingung. Enggak apa-apa kita basic okay. Indonesia aja. How low? Uh, Mark. How are you? <laughs> <laughs> pakai Indonesia saja. <laughs> Emang dia suka mangsa. Ini, apa kabar, Bang? Baik, terima kasih. Baik, sangat baik. Kamu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Eh uh, dia tidak. Kenapa? Dia tidak baik. Eh uh, karena apa? dia demam. Tidak <laughs> no, no, no ada demam, tidak ada demam. No. ada demam. No demam. Oh, dia eh uh, alkoholik. <laughs> nah. no, oh. not good. Kamu dingin? Iya mm, dia dingin, dingin. Kamu dingin? dingin. Ah. Kamu dingin? Dingin. Kamu narkoba ya? Astagfirullahaladzim. <laughs> Nggak ada yang begitu-begitu, <laughs> orang begini. Ini, ya, ini. Itu, ini. Kamu tahu Mark Locke uh, ngefans sama Edgar David? Oh iya? Uh, ketika Edgar David bermain di mana? Pertama saya kali main, suka. Saya main sama dia di Juventus dulu. <laughs> dia Juventus. A Anda pemain Juventus? Uh, iya. Se Tahun berapa? Sebelum Makassar. Di PlayStation. <laughs> Mark, Please. 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 <laughs> <laughs> Tapi suka betulan suka dengan Edgar Davids. Kenal, kenal, kenal. Kenal. Satu yeah. daerah di waktu di Belanda. di Amsterdam. Oh Amsterdam. Yes. Yeah, yeah, yeah. Mark dia sangat ngefans sama Juventus yes. soalnya. Davids? Kenapa? Uh, tidak tahu karena Juventus yang memilih saya bukan saya memilih Juventus. Okay. Mark suka klub luar apa? United Manchester. Oh Maguire FC, no. Maguire. <laughs> 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 Tapi Mark, bagaimana masa kecil Mark Lock waktu di Belanda? Mark kalau bingung bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Inggris ya jawabnya. Ya. Iya. Bagaimana apa? Bagaimana masa kecil Mark Lock di Belanda itu? Apakah memang cita-citanya pengen jadi pemain bola dulu waktu kecil atau memang tidak ingin jadi pemain bola? Waktu saya kecil dari dari sudah lahir sudah main bola kata-kata uh, mama saya dan papa saya bilang yang uh, the first word I spoke adalah bal mm. supaya mereka sudah tahu pasti ini <laughs> mau mau pemain sepak bola tapi dari dulu ada satu mimpi ini dari waktu kecil sudah saya mau main bola ini setiap hari uh, waktu kecil main bola di luar. Uh, di sekolah, uh, di klub, hmm. semua the, my whole youth actually was in the was in the presence of playing football. Hmm. So, uh, yeah, I think since a young age, this was this was the desire I had. Hmm. Kehidupan bersama teman-teman di di Belanda juga semuanya itu adalah lingkungan sepak bola. Atau memang cuma Mark yang uh, Pengen menjadi pemain bola di tengah orang-orang yang tidak suka sepak bola? Banyak orang suka bola. Uh, pasti. Dan di daerah saya waktu saya kecil juga banyak pemain uh, hebat. Uh, mungkin seperti kamu bilang tadi. David. Hmm. Mereka lahir di sana. Kita banyak. Uh, 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 football fields outside like street football. Uh, so a lot of. children play, play football on the street so I think in whole Holland you know football is really uh, integrated as a child everyone wants to play football play on the street since a young age we have a lot of good academies so a lot of children you know the first sport they choose is to play football Mark, it Amsterdam? Yes Oh, Ajax Amsterdam bro Yes, Ajax But this is F a Feyenoord FC No, no 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 Ajax Amsterdam, Jari Litmanen, ini katanya kemarin suka Feyenoord, sekarang ada orang <laughs> orang Ajax bilangnya. Yeah. suka Ajax. Enggak, saya Ajax saya. Ajax enggak. and Feyenoord Yes. Ajax. Rivalitas. Persija dan Persib. Persib. <laughs> oh iya, Ajax sama Feyenoord itu. Iya. Bukan PSV, Feyenoord. Oh, bukan PSV? Iya, yeah, di Belanda itu. Rotterdam. Iya, yeah, Feyenoord Rotterdam ya. Iya, iya. Nah, kalau kalau uh, pertama kali menjadi pemain bola misalnya di akademi yes. itu mulai kapan dan akademi apa tuh uh, saya mulai waktu saya umur empat empat tahun uh, ikuti akademi di di daerah saya saja hmm. sampai mungkin umur delapan okay. 9 saya ikuti adalah uh, akademi yang paling Famous di Belanda namanya Sebergia banyak pemain uh, hebat uh, mulai di sana Patrick Leifert mm. uh, banyak banyak pemain dan di sana ada banyak mix uh, kalau kamu tahu mungkin di Belanda banyak uh, negara tinggal yeah, yeah, satu yeah. satu negara uh, ada dari Suriname mm. dari Maroko Indonesia uh, Indonesia <laughs> Malocco. Yes, Malocco. Then Club Inis <laughs> punya um, banyak difference uh, in, 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 uh, in culture. So this was a very good uh, learning and stepping stone for me as a child because I learned to be around in many different cultures not just in a Dutch culture. So this actually made you tough, you know. It made you hard because you was there on your own I was in Holland, and you know, in Holland we have a little bit uh, white skin, yes. mm. but in this club, I was actually the only white child who played <laughs> in this team, you know. <laughs> but I was in Holland. So to be around many cultures and many uh, differences, you know, in, in principles and stuff was very good for me as a child, and I learned a lot there, and I think it, it, it shaped me into the person I became. So Sebergia was the was the was the place for me where where everything started. Uh, I had a really good coach. I had really good players around me. A lot of them became professional football players now. And yeah, paje ada satu. Yeah, mungkin mm. kalian tidak tahu pemain mana. Mm. Pemain P.S.V. dulu uh, Maher mm. uh, namanya ada Maher. In Allah. No. <laughs> <My, laughs> oh, no. uh, Tanana, Osama Tanana. Oh Osama Tanana, I, I, I know, yeah. Tanana, The FM, main FM. Yeah. Mm. Uh, I have to think now, but a lot, a lot of good players. Stefano Denswil, mijn Ajax duo oh, Dens. Uh. a lot of good players. Densal Gravenberg, uh, Ryan Gravenberg played yeah. Bayern Munich Bayer Munchen. Bayer Munchen, Ajax to Bayern Munich. Uh, yes. So really a good a good uh, club to shape uh, players into professional players and I'm very grateful to to had this as my first club to to get to know what is football what is the world of football looks like actually marklah waktu kecil itu bermain di posisi apa striker <laughs> 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 serius <Ha>? serius <laughs> siapa inspirasi main striker tidak tahu tapi waktu kecil saya pikir semua pemain mau cetak gol, terutama <laughs> <laughs> kan. Semua orang mau yeah. menjadi bola. Oh saya striker, <laughs> saya mau cetak gol saja. Tapi waktu, you know, after time you, you start to play a little bit more seriously, uh. and I become attacking midfielder. Oke. Okay. Uh, number 10. Number ten. Mm. Until. I think my whole youth I played as attacking midfielder and then I joined uh, after Siberia I joined FC Utrecht my first professional team okay. and then they changed me into defensive midfielder. Hmm. So I think from the first moment I, I I play as a professional in a professional academy I changed my position. Oh, but before that I was uh, attacking midfielder. <laughs> Berarti di Utrecht mulai main defensive midfield. Uh, yes. Itu nomor 6 apa nomor 8? Nomor Oh, defensive benang, Yes. Iya, iya. Oke. Oh, okay. eh, siapa pelatih yang memindahkan atau melihat potensi Mark. Mark di posisi nomor 6? Waktu ini saya ada adalah pelatih um, ya orang tua sekarang kalian tidak tahu tapi ada satu ada satu pelatih mungkin kenal Sean uh, Paul De Jong. Ini Paul De Jong. adalah legend di FC Utrecht hmm. nanti Google. Siam De Jong? Sean Paul De Jong. Oh kira-kira Siam De Jong <laughs> baru, baru ini. <laughs> Tapi dia juga main posisi 6 dulu. Okay. Dan uh, mungkin dia lihat, oh pemain ini mungkin pas dengan uh, filosofi saya. Saya mau taruh ini uh, nomor 6. Dan ini mulai saya main defensive midfielder. Dan Marco sudah enjoy di Utrecht itu main posisi 6? Apa masih biasanya pengen di 10 aja? So, saya adaptasi. Saya, no 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 no. Saya adalah pemain kalau <laughs> pelatih kasih instruksi saya ikuti. Ini dari kecil. Kalau mereka mau ini saya ikuti ini. Kalau mereka mau ini saya ikuti ini. I think that's a one of my big strength and qualities okay. that you know I can follow whatever mm. is needed and asked from me. Uh, so. It was a little bit adaptation that time because I want to score goals 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 uh. and then I was more like defending and but I adapted very fast and 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 I liked it I really liked it hmm. Nah the di, di uh, ketika di Belanda sendiri Ketika bermain dengan akademi, habis itu ada 4 tahun loh bahkan. 4 tahun sudah main bola. Yeah. Indonesia habis SMA baru kita main bola <laughs> di akademi. <laughs> Indonesia 4 tahun masih diajak jalan-jalan sore. Yeah. <laughs> 4 tahun kemudian sampai 8 tahun sampai berarti separuh hidup. Mark Lock itu sampai saat ini adalah sepak bola. Ada, ada, ada kejenuhan gak di waktu kecil ya? Ada kejenuhan gak pindah akademi ini, pindah akademi ini, pindah posisi ini. Kemudian bermain dengan orang-orang yang berbeda kultur. Ya. Justru kejenuhan atau tambah mencintai sepak bola zaman itu? Pasti. Pasti lebih cinta bola karena itu. Dan saya juga di Indonesia saya pikir ini adalah satu uh, masalah yang paling besar. Hmm. Di kultur sepak bola Indonesia karena kita tidak punya infrastruktur untuk Sebenarnya anak muda. Ini, ya. Untuk uh, seperti saya bilang saya mulai uh, waktu empat tahun mm. um, sampai delapan uh, tahun sepuluh tahun sudah ikuti uh, akademi profesional. Setiap hari ada struktur, ada disiplin, ada uh, filosofi saya harus ikuti. Ini paling penting untuk. Uh, shape myself as 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 a professional athlete yeah. what is needed you know how do i think as a as a as an athlete what is needed and from as the, a human as a human as well because it it, it shapes you and develops you develops you in a, in a certain area and 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 i think this is one of the main problems in indonesia is because players uh start maybe from mm. 14 15. Yes. Yes. Yeah, yeah. Yeah. Paling-paling penting untuk uh, untuk taktik, untuk lifestyle, untuk disiplin, mentalitas. Tapi semoga berubah nanti. Tapi kalau saya lihat ini adalah uh, one of the biggest difference between Europe and, and Indonesia, Indonesia is 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 this grassroots level. Hmm. Mak empat tahun itu belajar apa aja mak di Belanda? Waktu empat tahun masih masih nikmati saja. Tapi yang penting kamu nikmati dengan bola terus dengan organisasi dengan pemain lain kalian main game 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 tapi dengan struktur latihan sedikit harus passing di mana harus shooting gimana begitu saja yang basic basic sudah belajar passing tapi di empat ya, tahun haruslah kita oh, five 15 belajar passing. <laughs> 15, <laughs> 15 belajar passing 15 yes. timnas belajar passing <laughs> betul <laughs> Bang Omat sebelum dilanjut kita okay. mau kasih tahu dulu nih yeah. ke, untuk sobat sporty semua jadi di video itu ada nonton BRI Liga 1 sekarang nggak perlu pusing-pusing bisa dimanapun dan kapanpun apalagi sekarang kan penonton away nggak bisa langsung ke stadion tuh jadi mending nonton di video yang nggak pakai ribet Kalian cukup langganan paket platinum 39 ribu saja untuk nonton BRI Liga 1. Dan tentunya bisa akses berbagai tayangan olahraga serta jutaan tontonan menarik lainnya. Dari film Hollywood hingga video original series. Pokoknya acara sport terlengkap ada di video. Nah buat sobat-sobat sporty silahkan cek kolom komentar di bawah ini karena video lagi bagi-bagi hadiah spesial untuk yang nonton Sportcast 77 episode kali ini. Nah, Lihat kolom komen ya, ada sesuatu ada, buat Ada komentar saya. Hah? Nah, ada nanti. nanti saya komen juga. Ya, nah, komen, Bang. Mama, ya, video kasih hadiah. Ya, awas aja kalau gak kasih. oke, okay. <laughs> yeah, okay. kita lanjut ke Mark Lock. Kita lanjut Mark Lock. Mark setelah di Utrecht, Mark Lock langsung ke Skotlandia atau bagaimana? Yes, langsung, eh, uh, saya ikuti Akademi Utrecht uh, 10 tahun, Jong, Jong Utrecht, sampai Jong Utrecht. Oke, okay. dari dari, dari uh, tim pertama, eh, tiga belas. 12 uh, Umur 12 sampai 20, okay. atau dari sem, 11 sampai 19-20, ah. uh, 9 tahun saya ikuti uh, Young Utrecht. Kapten di sana main setiap minggu, tapi untuk uh, main di tim pertama, saya waktu itu harusnya pelatih bilang sabar, waktu datang, waktu datang. Ah. Tapi saya seorang, saya tidak punya banyak sabar. <laughs> <laughs> Indonesia is not, huh? not, the, <laughs> not my best place to <laughs> be ya. Eh <laughs> hey Mark sebentar, tapi kenapa Mark gak join uh, Akademi Ajax saat itu? Sebelum Utrecht. Iya sebelum Utrecht. Ada opsi, ada opsi. Uh, AZ, Ajax sama Utrecht. AZ Alkmaar ya? Iya. Yeah. Hmm. Tapi papa saya bilang waktu itu, kalau kamu mau Menjadi pemain hebat, bagus. Saya mau kamu ikuti Utrecht. Kalau di Ajax ada banyak pemain hebat, kamu masuk ke sana mungkin kamu tidak. Maybe you will not make the difference so easy. Okay. Mm. If you go to Utrecht, you know you not win every week. Tidak menang setiap minggu. Tidak ada banyak pemain hebat. Kamu harus. You have to make the difference yourself. And if if you are good there. And you overcome all those challenges, it will shape you into a better uh, person and, and football player. Mm. And I think this is uh, one of the r really big lessons I learned and uh, big decisions I made because a lot of my friends went to Ajax and they win every week, they became champion every year. Um, and after a certain age, when they became 18, 19, it was time for them to make the step to the first team, but they didn't make it and then the challenges started for them at the age mm. of 19 so how to overcome challenges you know how to overcome difficulties in life when all your life everything went only only the good way mm. but with me it never went only the good way it went down up down up mm. so i think this is a big um, turning point in my life and career is because i had to overcome this all the time so when a tough challenge came i know okay you know i will face it and i can do it. And the difference was maybe when i went to Ajax and i was champion every year and i have an mm. amazing youth career when something difficult came up maybe i will not be able mm. to you know to harden myself mm. and to overcome the challenge. So this is one of the reasons i i joined Utrecht. Mm. Dari situ ke Skotlandia karena tidak sabar. Pelatih yeah. <laughs> <laughs> bilang harus sabar. Saya waktu itu umur 19 atau baru Baru but my, uh, regular. regular team Pertama. regular, Masuk squad. Utrecht. Utrecht. Uh, um, I want to make my debut. You know, I want to play first team football. But the, it wasn't the moment yet. The coach says play in Young Utrecht. You know, uh, Young Utrecht uh, first and wait for your chance. At that time, I didn't want to wait. I already played two seasons in Young Utrecht. You know, as I said, I was captain, I play every week. So for me, it was time to grow. Mm. When I feel like I'm stuck, uh, I'm standing still in my uh. career. For me, I, I choose <coughs> self growth all the time in my life. Mm. And that moment, I decided, okay, I will look for other challenges. And then Scotland came up, uh, first team, Premier League. I thought it's a really good opportunity for me to, you know, to, to grow again as a person, as a player, different culture, different country. Uh, all by myself, you know, no family, no girlfriend who will come with me. Mm. So I have to live on my own. I was always living with my father, with my mother, you know, with my girlfriend. Uh, they did everything for me, but that was the moment I have to come from a boy. I have to become a man. I have to do yes. everything myself. Uh, so I was cooking sendiri, landiri sendiri. I aros ikuti sendiri kalau platiti damao, main saya saya so harus bicara sendiri. Waktu itu. Shape, this, this was shaping me as a player, as a person, uh, to grow up, uh, to become mature, mature, and yeah, really, really big step in, in my career, Scotland. Scotland What club yeah. Walk to it. Ros County. It the Premier League Glasgow Rangers, it took Glasgow Rangers to the Ada, kinda Financial I Walk to the Celtic. Oh, van ya, Dijk waktu itu masih main di sana. berarti Mark Locke main di liga teratas di Skotlandia langsung ya, yes. 20 tahun. Yes. Langsung dapat tempat inti reguler. Bukan reguler. Saya juga harus sabar dulu, <laughs> <laughs> mungkin 3-4 bulan sebelum saya masuk masuk uh, pertandingan. Hmm. Tapi saya menjadi debut lawan Celtic. Uh, uh. ini sangat spesial, momen sangat spesial uh, buat saya. Oh itu berarti selama berapa tahun tuh di Skotlandia? Uh, Karir di sana? Dua tahun. Dan dua-duanya di cross country? Ya. Yeah. Oh, okay. Lalu kemudian dari Skotlandia pergi lagi? Ya, yeah. saya lagi tidak sabar. <laughs> <laughs> saya sering tidak main, tidak banyak. Um, saya masih muda, ada beberapa pemain gelandang waktu itu sudah umur 30, 33 dan mereka bilang Oh kamu masih muda harus santai dulu sabar nanti adalah waktu kamu pasti main tapi saya tidak suka nonton hmm. saya harus main dan saya tahu karena saya bisa dengan quality saya bisa main dan saya tidak dapat uh, kesempatan untuk main adalah rasa datang untuk Oke okay, saya harus pergi kalau it doesn't match with you know i'm standing still mm -hmm. i don't i don't evolve i don't grow i don't make myself better so at that time again I, i'm choosing i'm choosing myself growth and i'm trying to find another opportunity of all places in the world i never thought i would end up in bulgaria bulgaria yes but i ended up there playing football i had two amazing years uh, regular the mingo I mine. Uh, I play every game, and yeah, again I grow. I grow as a player. I gain experience, first in football, you know. So was it was a good period in Bulgaria, Lokomotiv Sofia. Eh, what? Adala. So, yeah, yeah, yeah. Ristos Ludo Gorets. Ludo Gorets. Yes. Ludo Gorets Rozcolet Razor, iya belakangnya tuh susah bahasa Bulgaria. Di Bulgaria dan di Skotlandia, Mark Lock sudah bermain defensive midfield. Dia sudah tidak ada ganti posisi lagi. Ya, yeah, defensive midfielder. Oh, sudah main di situ. Uh. Jadi udah udah paten nih posisi nomor enam nih. Nomor 6 yeah. Yeah, yeah. No udah udah melekat di darah <kentdles> dan jiwa dan kepala Darah -da, Mark Lock. Yeah. Iya. <tidheit> Tapi uh, uh, Mark, seberarti selama karir dari empat tahun sampai dengan di Bulgaria, money itu bukan uh, orientasi ya. Maksudnya uh, kalau kita pergi ke sebuah negara kan tujuannya kita hidup juga, kita bisa make a money, kemudian True. dan lain sebagainya. Tapi itu bukan bukan pilihan buat Mark. Good question. Uh, at that moment not yet. I think I come from a stable family where I, you know, I never had to worry. I'm not saying we was rich, but Mm. you know I, I come from a comfortable family my father worked hard my mother worked hard you know i didn't really have to worry about oh i cannot eat or you know we don't have money mm. or something mm. so for me my decisions were never based on money at that time because my decisions were based on self-growth of improving mm. on how yes. to become the best football player i can be yes. so all decisions were not money orientated but was where do i have the best chance of becoming what i want to become mm. okay. the best football player i can be and of course you're going to look at okay how much is the salary in scotland or how much is the salary in bulgaria or whatever but at that time i didn't have so many options to choose oh i can go there and make more money or whatever so you had to you had to take what you could take in order to become a better player and um, of course uh, i will not say money is not important but at that time it wasn't it wasn't the priority mm. the priority was how to become the best player possible and where, play. and where can i play hmm. ya, karena ketika bermain nanti uang akan datang dengan sendirinya kan ketika kita tumbuh kita punya skill dan kita bagus bagus di sebuah tempat ya mau tidak mau uang akan akan meningkat juga sih hmm. ya kamu pakai sistem itu enggak Oh saya. Dia apa-apa uang. No 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 no. no. Tanya. Ya, ini oh, berapa? Jangan. Ini kalau Mark Loh, saya dapat lagi <laughs> gitu. jangan gitu. Iya, lu Jangan. Paling oh, bisa-bisanya nih kacau ini orang. Yeah. No no. Pak Teddy ke sini berapa, Pak? Oh. <laughs> <laughs> tidak, 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 tidak. Tidak. Eh, kamu main ke Bandung nanti. Nanti, nanti. Kan udah sering main ke Bandung. Nanti gitu ke Sulanjana oh. Dia mau mabuk-mabukan katanya. Saya pernah sekamar di samping kamarnya Mark Loh, kan. Di mana? Di Bandung, di itu. Di mana? Oh, oh iya, kan? iya, kita tidur di sana depan Gasibu. Di mana? Pullman, Pullman. Oh. Yeah. yeah. Kata aku ini Mark Klok tinggal di sini. Berapa? Kata, apa? kata resepsionisnya di sebelah kamu itu Mark Ya? Yeah? Iya, iya, iya. Kenapa okay. tidak, <laughs> tidak <laughs> <tid> bicara? Ya, dia <tid> karena dia ada wanita ah, di kamar. Tidak, tidak. Sumpah, ini benar. Tidak, tidak. Tidak, Aku sekamar sama anda loh ini. Sama dia. Oke. Berarti kemudian Bulgaria itu membuat Mark ada di level yang lain? ada di level yang yang sebagai manusia sebagai uh, atlet atlet ya kepuasan itu sudah ada belum kan tidak sabar tidak sabar yeah, tidak yeah, sabar yeah, yeah. di Bulgaria puas baru bisa main semua lancar semua baik uh, akhirnya karena tidak mudah juga untuk pindah negara pindah negara yeah. sendiri uh, tidak ada keluarga tapi ini sangat krusial kenapa karena this is the moment you got shaped as a person as an athlete as a player you know you, you start to learn about life how to overcome situations how to overcome challenges how to deal with difficulties uh, how to deal with moments when you're not play how to deal with situations where you are playing and you are the star and mm -hmm. everything goes well mm -hmm. but everything is by yourself you are there alone you don't have family to talk to or you don't have your father or your mother or your girlfriend to go to you know every every day you come home is alone, you know. You have to make food alone. You have to go out in a restaurant alone, mm. and these are the moments that I, I will say like this is the moments where you learn a lot. And um, that Bulgaria time was for me the most important time I will say of my career because I, I will describe it a little bit as Indonesia is because the facilities and 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 the lifestyle you know it's a little bit the same. It's not. It's not what people expect from mm. football uh, training ground jelek lapangan jelek, mm. uh, you know uh, uh, banyak traveling dengan bus. Mm. So when when I came to Indonesia, saya bisa adaptasi sangat cepat karena saya sudah Bulgaria lihat negara-negara yeah. lain juga banyak experience di luar uh, Belanda di Belanda semua fasilitas sangat baik mm. semua. Uh, lancar, semua baik, gaji selalu on time, tidak ada masalah tapi kalau pindah negara-negara di Bulgaria juga ada masalah dan waktu datang saya ke Indonesia saya bisa sangat uh, adaptasi, adaptasi cepat karena sudah banyak experience. So I think this was a, was a big uh, plus for me at that time. Nah Bang Muhammad, sebelum nah. lanjut Yoi Sebelum kita lanjut ngobrol sama Mark Locke. kita juga mau kasih tahu nih ada yang baru dari Mr Potato. Mr Potato original dan Mr Potato rendang dengan ekstra daging wagyu dengan kemasannya yang unik dan Indonesia banget ukurannya kecil, pas buat dibawa-bawa dan dicemil sendiri. Sama yang pasti rasa gurih yang original rempah khas rendang dan wagyu itu berasa banget Bang Omat. Ukuran boleh mini, tapi rasa maxi. Betul sekali, Coach Ripan. Spesialnya lagi, Mister Potato Original dan Rendang ini lagi promo potongan harga di Alfamart dan Indomaret. Jadi, silakan meluncur untuk dapatin snack kesayangan yang bisa menemani hari-hari kita semua. Nah, Coach, gak sampai situ tuh, Mister Potato lagi bikin sesuatu yang spesial. Apa tuh? Nah, antara Partai Original huh? versus Partai Rendang. Oke, okay. nah. Jadi, silakan teman-teman meluncur ke media sosial at @mr. potato underscore ID, biar gak ketinggalan kalian semuanya. Apa match itu? Ada matchnya, ada matchnya. <laughs> Jadi, silakan meluncur ke uh, semua media sosial daripada Mr. potato at @mr. potato oh. underscore ID. Lu dukung partai original apa partai rendang? Saya karena saya suka rendang, saya partai rendang. Oke, okay. Anda original, original kan suka-suka yang original, 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 oh, yes. original. Oke, okay, oke, okay. okay. okay, okay. okay, kita berhadapan ya. Oke, okay. original versus rendang ya. Siap, kita pantau nanti. Oke, okay. okay, kita lanjut okay, Lanjutkan. Dulu dulu Mark, Mark Lock, Mark Lock, Mark Lock dari Bulgaria, Mark Lock, langsung ke Indonesia. Tidak, saya uh, lagi ke Scotland. Scotland dia lagi balik kembali, lagi. Kembali, kembali. Oke, okay, di, dipanggil oleh Different klub apa? Different club. Different club uh, karena saya belum. Uh, I didn't realize my dream yet. Oh, okay. okay. My dream was playing at the highest level in the highest league in the world and I, I felt like Scotland will be the stepping stone to England, Premier League to England. Mm -hmm. Oh yeah. yeah. Sorry, after Bulgaria I didn't go to Scotland. I go to England. Oh. Oldham, Oldham Athletic. Oldham Athletic. it's liga berapa ya? League 1. Ligue 1. Ligue 1 tuh di bawahnya Premier League. Enggak, di bawah Championship. Championship Champions league, baru League 1. Ya ya ya. So setelah Bulgaria saya ke Oldham. Inggris, Liga Inggris. Karena mimpi saya selalu main di Manchester United atau di Premier League sampai okay. umur kecil. Oke. Okay. So saya pikir kalau saya masuk mungkin Liga Ligue 1 di Inggris, saya main baik nanti ke Championship mungkin ke Premier League dulu. Hmm. Tapi di sana lumayan baik tidak sesuai ekspektasi dan saya setelah enam bulan tujuh bulan saya pindah lagi ke Scotland hmm. Premier League dan di mas United. masalah yeah. di Oldham apa tidak dapat menit bermain apa gimana uh, hasilnya dapat menit bermain hasil tidak baik pelatih uh, keluar hmm. ada pelatih pelatih baru datang uh, mau ambil pemain dia sendiri hmm. Saya tidak uh, masuk dalam rencana, ya. Masuk dalam rencana, terus saya harus pindah klub lagi. Negara lain lagi, <laughs> saya kembali ke, ke <laughs> Scotland, Scotland. loan lagi, <laughs> dan saya pikir, "Oke, okay, ini adalah momen saya sudah banyak experience. Hmm. Uh, saya mau kembali ke Scotland lagi karena saya adalah..." I have something to prove. You know, hmm. I came here when I was 20. I, my dream was to play here regularly, go to glasgow rangers or celtic and then mm -hmm. go to premier league. it didn't get realized. i come back now after three, four years. now is the time. and then i, I came, i think, three weeks or four weeks after i, I signed. i got a phone call from uh, indonesia, like, do you want to come? Ah. so only a little bit of time i spend in dundee again. Si, siapa yang panggil Mark Locke untuk, uh, main di Indonesia adalah agent uh, orang Belanda nama Frank Frank van Aerts apa dia bilang apa yang dia tawarkan untuk Mark Lok? main di Indonesia apakah ini negara sepak bola apa dia kirim email dulu hmm. saya masih tahu saya di rumah saya dapat email saya buka adalah uh, email sesuai halo saya nama saya Frank Uh, saya dapat informasi dari uh, teman kamu, uh, namanya Melvin. Uh, kamu mau main di Liga Indonesia, mereka cari uh, pemain seperti kamu di posisi uh, seperti kamu main DMF. Mm. Saya, saya pikir, hey, saya sudah ke Indonesia dulu, sama istri, ke Bali, tapi mereka main bola juga di sana. <laughs> <laughs> saya bingung, <laughs> saya lihat Google, apa saya telepon dia, bagaimana? Liga di sana, hmm. ya ini mulai. Pembicaraan langsung dimulai. No, ini momen yang uh. kita mulai bicara uh, untuk untuk bisa uh, atau okay. tidak gimana. Hmm. Apa kata-kata dari dia yang membuat Mark Yes tertarik? Hmm. Wah, say Yes. Iya, paling tidak berpikir soal Indonesia. You know, mimpinya Glasgow, Celtic, MU. Betul. But I realize that. it wasn't, my career wasn't going as expected. My mm. career wasn't going the way I wanted it to become. I also felt if I was realistic that menu Glasgow Celtic mm. wasn't really, uh, realistic anymore because mm. the way it went, you know, too many difficulties, too many challenges, mm. too many politics. And I was kind of not tired, but I was disappointed with, with, with the way it, it, it went. And, um, you know, I gave my life up for this. You know, I I, I moved countries. I I, I went alone. I, I left everything behind, and and the career didn't go as planned. So when Indonesia came up, for me it was like I can start all over again. You know, mm. like no one know me mm. when I arrive. It's like I'm a new version of myself mm. with all this experience behind me. I can start from zero and make new dreams, make new plans, and for me was indonesia was like all in or nothing basically um, so that's why i after we spoke with each other this is what came out this was like okay if i do it it's like you know change direction in career mm. but it doesn't have to be bad i mean you can still realize a lot okay. but in a different side of the world mm. not in europe anymore Akhirnya Marklock ke Indonesia bergabung dengan PSM Makassar. Yes. Itu di 2016, 17. 2017 yeah. ke sini. Yeah. Dan di Makassar sudah ada Wiljan Plim, yeah. uh, sesama dari Belanda juga. Itu sebelumnya sudah kenal apa belum dengan Pluim? Belum, belum. Saya masih tahu saya cari dia di Facebook sebelum saya gabung <laughs> untuk huh? untuk cari. Eh hey, gimana di sana hidup seperti apa, klub seperti apa? Oh, tanya-tanya dulu tuh? Tanya dulu. Harus tahu saya kemana. Ah. Hmm. Jauh sekali. <laughs> yeah, yeah, yeah. Makassar ya? Iya. Yeah. Kemudian kita tahu bahwa PSM punya lini tengah sangat bagus saat itu. Marlok dan Wiljan Pluim bagus. Di di belakang ada Paule ya? Yeah. Steven Paule. PSM tim yang sangat bagus, papan atas. Ada match lawan Bali itu yang bagus banget. Yang berantem. Lili eh, uh, Pali Spaso um, Lili Pali Konvalius oh, itu match yang sangat top banget. Marko tendangannya masih bisa ketahan Wawan tuh. Wah itu, ya, itu goblok save banget, save save sarap itu Wawan. Itu itu match terbaik yang pernah saya tonton tuh, Mark. Ya, PSM ada. lawan Bali. Bukan terbaik karena kita kalah. <laughs> <laughs> saya masih sakit hati karena kita menang pertandingan ini pasti juara. <laughs> <laughs> Tapi malah kalah. <laughs> kalah. terakhir ya. Iya menit, ya Lili paling ke Konvalius ya? Ya, ya, ya betul betul, betul ya, ya, ya. Lalu pelukan itu kan, abis pukul-pukulan mereka ya. berdua, ya. Malah gol dan ya, maaf maaf. Itu menit. bagiku match bagus penonton banyak, ya. dua tim yang sangat baik Hamka Hamzah masih ada di situ, ada Marklock ada Wiljan Pluim di Bali juga ada Stefano, ada Konvalius bagus banget itu match. Yes. Hmm. Itu itu bagaimana cerita di match itu Mark? Ya saya masih ingat banyak rival Rivalitas, hmm. dan juga banyak pemain dengan asal dari Belanda hmm. di lapangan. Oh, yeah. Tapi, banyak rivalitas. Semua mau menjadi pemain yang terbaik di lapangan. Semua hmm. mau menjadi juara, dan mungkin kita uh, kenal, tapi waktu itu keras sekali. Semua mau menjadi menang, dan ya, yeah, masih ingat pertandingan sangat baik, uh, hmm. banyak uh, fans banyak emosi, banyak-banyak yeah, emosi. Nah ya seperti saya bilang, jangan bilang untuk match ini karena saya masih sakit. <laughs> <laughs> karena, karena kalah ya. Karena, <laughs> karena. Di Makassar siapa Mark? pemain yang paling dekat dengan Marcklock? Ya Pluim Oh mm. Ferdinand Ferdinand dekat juga? Lumayan. Lumayan dekat. Mm, yeah. Dengan Pluim berarti sering ngobrol soal taktik soal sepak bola Indonesia? Ya dan untuk hidup untuk semua. Makan coto juga sama Pluim. Tidak. Pluim suka coto. Kan suka. Mungkin dia suka, saya tidak tahu. Mungkin. Ya. <laughs> kan dia enggak daging. Iya, <laughs> <laughs> <maksudnya> sih Pluim dia <laughs> suka. Pluim, suka pasti ya. Suka, suka sekali. Oke. <laughs> Lalu <laughs> okay. kemudian di uh, PSM bertahan dua tahun ya? Tiga. Eh, tiga, tiga, musim. Tiga musim. Ya. Tiga musim, terus kemudian Mark Locke menjadi seorang pemain top di Indonesia. Iya. Uh, dengan uh, dijejerkan dengan pemain-pemain yang sudah uh, bermain di sini sebelumnya, gitu yeah. lalu kemudian memilih keluar dari PSM. Apa yang membuat uh, memilih untuk pindah ke Persija di PSM? Yeah. Seperti saya bilang tadi, ini mungkin uh, di hidup ya, karena saya punya rasa saya stuck, saya tidak grow lagi, saya tidak evolve mm. lagi, mm. saya tidak uh, mungkin challenge. Yang sangat baik untuk evolve. Mungkin saya punya rasa ini adalah momen. Mungkin untuk. Uh, ya. Yeah, momen baru. Atau ada challenge baru. Mm. Dan saya masih ingat juga waktu itu. PSM punya. Uh, financial problem. Oke. Okay. Uh, mereka tidak punya uang lagi. Mereka banyak pemain harus keluar. Dan saya masih. Kontrak sangat. Sangat. Uh, lama di sana. Tapi adalah momen datang hasil, hasil tidak tidak terlalu baik hmm. dan juga mereka punya kesulitan dan Persija mau uh, bayar uh, transfer fee dan mereka juga oh, transfer fee ya ya yeah, mereka juga sedikit senang mungkin untuk menerima transfer lepas ya. saya untuk untuk datang ke Persija uh, karena mungkin kesulitan dan juga menurut saya ini adalah momen sangat baik juga karena saya bisa Evolve lagi, grow lagi. Saya sangat terima momen ini untuk kesempatan baru di Capital, di Jakarta. Um, ya, yeah, big club. Mm. You know, new challenges, uh, new, new. Yeah, new, new things for me to learn. You know, to 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 become better, to to see the different side of Indonesian football again. Mm. So I yeah, I was I was happy with the, with the, with, the, with that uh, transfer. Di Jakarta langsung mendapatkan juara Piala Presiden apa Menpora ya itu? Presiden huh? Menpora. Menpora, ya. Yeah, yeah, yeah. Di Jakarta langsung mendapatkan juara Menpora bersama Rohit Chan, bersama yes. Maman itu bagaimana kondisi tim saat itu Mark? Mark datang langsung dapat juara itu. Ya yeah, tidak langsung karena kita mulai dan COVID datang. Dan Liga, oh, iya. Liga, Liga berhenti. Oh, iya. Ini sangat susah, sangat susah oh, iya. momen ini. Ya. Dan setelah mungkin setahun baru Piala mempora datang. Oh, iya. Saya masih ingat, saya datang dengan ke Persija dengan banyak motivasi, datang sebab bola stop. Dan mungkin ya setahun tidak main dan waktu Covid saya latihan sendiri setiap hari untuk jaga kondisi Iya, jaga kondisi perbaiki saya sendiri karena saya tahu kalau sepak bola datang lagi saya harus siap itu sempat ada tawaran bermain di luar gak? di fase kita berhenti sepak bola itu ya ada tidak tidak uh, seluruh dunia stop bos kan ada yang no, no, ada kan? moment ada, ada, yang ada lain? moment uh, Indonesia stop lebih lama oh, oke okay. mungkin ada Malaysia datang uh, waktu itu tapi tidak dengan offer yang bagus bagus hmm. Dan saya pikir oke okay, karena Indonesia sudah mulai lagi, hmm. saya harus siap. Dan Piala datang dan kita punya tim baik, ya yeah. um, yeah, langsung juara. Hmm. Bagaimana membangun chemistry saat itu dengan Rohit Chan kan kalau di PSM sudah biasa dengan Flame sekarang yeah. ada Rohit Chan di situ. Apakah cukup mudah adaptasinya? Ya yeah. cukup mudah, tidak tidak susah. Dia juga pemain baik. Uh, intelligent hmm. Sangat kerja hmm. keras Beda dari Pluim Sangat beda Pemainan ya. Tapi ya kita Punya chemistry baik waktu itu Itu siapa yang nomor 6 Siapa yang nomor 8 Mark? Rohit nomor 8 dong Ya sedikit mix Oh kadang-kadang Mark yang bisa maju Rohit stay di situ. Ya saya, Waktu saya naik Dia stay hmm. Saya stay dia naik Dua-duanya bisa nomor 6 dan nomor ya. 8 ya, ya. Mark uh, kalau di keluarga, kalau kemarin-kemarin di -kemarin Bulgaria, kemudian Skotland dan lain-lain kan merasa alone apa-apa sendiri dan lain sendiri. Bukan sebenarnya bukan melakukannya saja yang sendiri, memang di kepala dan hati yeah, yeah, juga yeah, yeah. sendiri. Di Indonesia perasaan itu berubah tidak mal? Ketika merasa oh, yeah. ramai seperti ini, antusias yang oke, okay, rasa alone itu waktu musim pertama saya juga alone di Makassar, tapi saya nikmati karena banyak orang kenal saya, banyak new experiences, you know, a lot of new things. Uh, people want to invite you, sponsorships, uh, events, uh, teammates, dinners. So you have more this warm family kind of feeling. After one season, setelah musim pertama, keluarga saya, istri saya datang, datang ke Indonesia. Dan akhirnya kita bisa tinggal bersama. Why after one year is because I just signed only one year contract first at Makassar. So everything was new. I go to the other side of the world. Uh, what I said before, it was all in or nothing. So we have to see how things go, how things evolve. Um, if I do well, you know. And I always say, like, I want to take care of my family, but I need to be able to take care of my family as well. So after one year, we did really well. New contract and everything, and then was the time that I say okay, you know? When hmm. you happy in Indonesia? And I was very happy in Indonesia, oh, yeah. Hmm. And then my wife came. Dan yeah. selain ini ya, selain menjadi top tier pesepak bola di Indonesia, Mark Lock, Mark Klok juga dikenal sebagai pesepak bola yang menjaga personal branding, Mark. Yes. Kita tahu Mark Klok sangat David Beckham banget lah, hmm. personal branding, Instagram rapi, uh, digital bagus, banyak kegiatan-kegiatan. Itu itu sengaja atau gimana, Mark? What do you mean, Steng? a concept. Concept. Yeah, I think natural. Um, it was it was part of my plan and 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 intuition when I said okay, I'm leaving Europe behind, I'm going to Indonesia because I see the opportunities, I see the the the, the digital world of Indonesia, you know. You Everyone has a phone. Everyone is online. Everyone, you know, hear it so much, mm -hmm. and, and the country is so big. So there was a lot of opportunities in that sense, and I felt like the natural me is to expose myself not just on the pitch but off the pitch as well. And I felt Indonesia is the perfect place for me to express who I am, mm -hmm. um, and and I just make use of that in in the way I wanted to do it. And I don't say it's always easy. Because while everyone is on the phone, it has a lot of opportunities, but it also has a lot of difficulties. Because you know, everyone has an opinion, everyone is a coach, everyone <laughs> has something to say. Uh, when things go well, it, you are amazing. But when things go well, you are shit. Mm. You know, so those kind of things you have to take into consideration. Mm. You have to be able to manage it. You have to be able to to control your your emotions and your mind into this. And just do whatever feels what is good for you, you know mm. I got a lot of questions always from 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 teammates or from players or people outside like how you do that, mm. how you do it mm. because what I said when when everything is going well it it might be easy, but when things maybe go go bad, you mm. know, and you still need to be able to to show up to to be consistent in that matter, but the the most important thing is to be able to be yourself you know despite the opinion of others hmm. and i think that's for me the the way why i'm doing what i'm doing is because it's natural to me hmm. sebagai atlet sekarang ya atlet ya apakah harus mempunyai itu kalau kayak public speaking belajar public speaking belajar digital itu itu harus ada apa tidak menurut marklo I will not say how is other but I think it's it's a big plus mm. for yourself as athlete if you do it and why mm. is because we as athletes have voice and a big personality which shows up on TV every week mm. a lot of people follow us on Instagram but just because we are football players you know so I will not say was other because mm. maybe some players and some people don't like it yeah. you know um and some do but i would say if you have the chance to be able to express yourself and to to make use of the opportunity you have yeah. do it and do it in a good way or let other people help you to do it because in the end of the day one day we're going to stop football yeah yeah and then one day s the stadium is not going to scream your name anymore but now is the time that people still care about you, they follow you, they watch hmm. you. So make use of your situation right now to be able to build a future for yourself after you stop football. Hmm. And that's what I say is like if you have the chance and you know you you can do it, why not? You need to new version of Mark Lok, Yang ketika datang ke Indonesia. Atau memang dari dulu. Mungkin dari dulu tapi waktu ke Indonesia mungkin kesempatan lebih besar untuk yeah. menjadi versi saya sendiri lebih dengan expression new version, lebih. Version new dream new. Yes. Yeah. Hmm. Berarti Mark yang baru tuh ada di Indonesia new Indonesia Iya yeah, yes. tadi kan perpindahan dari Scotland kemudian merubah mimpi uh, dream tawaran. Change datang. Iya yeah, change direct. Kayaknya realistik. Oke untuk uh, Indonesia ya merubah plan, merubah betul betul dream dan versi dari diri Dan itu pilihan yang tepat tidak akhirnya Marklo kalau sekarang Marklo sedang merasakan ya, ini. Setelah refleksi, setelah melihat <laughs> Scotland, Bulgaria uh, uh, terus uh, England uh, comeback Scotland, kemudian <laughs> Indonesia. Makassar, yes. Indonesia, Indonesia dan sampai sekarang Indonesia menjadi warga negara Indonesia juga, Timnas yes. Indonesia. Yes. i I can say I, I could only dream of that you know okay. because in the end, it's not the destination what is what is it what you're choosing as a child hmm. It's the journey you hmm. know like in the end of the day, it's like, what do we want to achieve? We want to become a professional football player and recognized as you know superstar mm. this is what every child dream of when he's young mm. so if that's if that journey leads you to manchester united real madrid mm. premier league whatever okay. juventus juventus <laughs> wow you know that's that's the ultimate goal that's the ultimate dream yeah. this is only a super small percentage in the world who will make this dream happen the journey can lead you also to other ways okay. but still have the same feeling and in my way oh, now feeling, yes. you know it's it It led me to Indonesia, a national team of Indonesia, a country with three hundred million people yeah. which made me feel like a superstar at times and well, everyone lo love you. I don't know everyone, but you know a lot of people maybe yes. and this gives you the same feeling maybe as being that player maybe who, who who was thinking to play for Manchester United. So if I can go back and see that email i say yes please you know <laughs> but it was a hard journey you know it is it is still now it's still a hard journey okay. and i'm grateful for the times in bulgaria scotland whatever because what i said it shapes me as a person the way i think it humbles me you know even today like people always say ah look very humble why i'm very humble because i came from nothing you know i didn't have the support i didn't have the financial freedom mm. i don't have the uh, maybe the quality that every week people screaming my name in the in the stadium so right now when this situation changed and I'm the one who changed this situation I still think back of these days when I didn't have this so when people want pictures or autographs or whatever everyone who is coming I'm grateful to do that because my youth was not like that you know yeah. I only could dream of situations like that so for me it's important to always stay close to yourself and know why you started this journey and why You do what you do and appreciate what you have, and that's I think very very important. Yes. Uh, you your father proud of uh, your career in Indonesia? My father proud of the person I became. Hmm. Okay. Kemudian panggilan tim nasional Indonesia datang. Hmm. Mark Lok menjadi warga negara. Warga negara Indonesia. So, foto PC. <laughs> oh itu Verian sama Lock. Ya, iya, iya, benar, benar, pakai baju, benar, benar, gini, ganteng, ya. ganteng, ganteng. <coughs> ganteng, ganteng sekali. Bagaimana prosesnya? Apakah Mark Lok ditawari? Apa Mark Lok yang mengajukan saat itu untuk menjadi tim nasional Indonesia? Proses sangat panjang, panjang, susah, banyak sabar. Banyak sabar. Kamu tahu saya tidak sabar. Tidak Makanya pindah ke... Tapi waktu <coughs> itu, wow. Um, that'll be everything in life, you know, you need to be patient in order to get the reward, you know. Mm -hmm. And this journey of naturalization, you know, changing nationalities and play for the national team in the end was long, but um, I I I don't regret one step I took of this, you know. Mm -hmm. At times it 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 may seem like impossible. You know, like people ask me, kenapa tidak bisa lah? Pasti tidak bisa. And I always say bisa. Kalau kamu percaya satu hal yang kamu pikir bisa, hmm. pasti bisa. Mungkin kesulitan, mungkin susah, tapi di kepala saya waktu mungkin setelah satu musim di PSM Makassar, ini mimpi saya. Hmm. Saya mau menjadi uh, warga negara Indonesia dan saya mau main di timnas Indonesia. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Akhirnya datang. Hmm. Mark Lok menjadi WNI itu tahun berapa? 2020 November. 2020 ya? 2020. Dan akhirnya debut di tim nasional Indonesia. Bagaimana Mark? Bagaimana Mark? Main bersama teman-teman tim nasional Indonesia pada akhirnya? Ya. Sp Match pertama lawan apa? Debut. Debut ya. Sebelumnya saya ikuti uh, SEA Games dulu. Okay. oh iya yeah, sih dan dan debut senior adalah Fifa Messi lawan Bangladesh Bangladesh, oh, Bangladesh. Lawan Bangladesh. Yeah. 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 bagaimana perasaannya ketika debut bersama senior menyanyikan lagu yang baru ya yeah, lagu <laughs> lagu yang baru dong <laughs> baik banyak emosi banyak uh, <laughs> rasa sangat spesial pasti hmm. dan saya masih masih ingat adalah video setelah lagu ini <laughs> uh, you can sing it like that, like with full full emotion. I so say, of course, you know, Harus. But it was funny and special and, and 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 emotional because I wanted it so badly and I dreamed of this. You know, I worked so hard for this and then it came and then I was on that pitch. Hmm. And then I felt like okay, you know, I worked so hard for this, it's here, and now it starts. You know, because now All the expectations, all the things I worked for, people gonna expect something from me, you hmm. know, because all Indonesia was like, okay, now Mark Logwe ini, okay, show kita punya, we make a mistake or we did the right thing, you know, <laughs> so it came also with a lot of pressure, of course. Yeah, kemudian ada momen-momen penting nih, momen penting yang sangat gua ingat nih kualifikasi Piala Asia. Oh yes. Mark ambil penalti itu penalti genting banget. Krusial, yeah. krusial. Biasanya tuh enggak ada yang mau ambil penalti Marlock Setiap pemain yang datang ke sini, pemain pasti kalau udah penalti tegang itu dia nggak mau ambil. Saya tahu. <laughs> <laughs> Markloc saat itu bagaimana kejadiannya? Ditunjuk yang... atau mengajukan diri untuk ambil? Nah, saya ambil sendiri. Oh. Set piece taker penalti memang Markloc. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kemudian ketika itu ada Mark sudah siap ambil dan emang bener posisinya ke situ. Saya sebelum itu saya, saya juga ambil penalti waktu lawan Malaysia di Sea Games. Yeah. Oh ya, yeah, oh yeah, penalti terakhir untuk uh, dapat uh, bronze yeah. uh, juga area sama dan Piala Asia datang. Saya pikir oke okay, kalau saya gagal ini semua negara mau klok kembali ke Belanda. <laughs> Eh. Betul, betul. Kan? Iya, iya. <laughs> Tapi kalau saya cetak, mungkin saya bisa nafas dulu. <laughs> Tapi ini sepak bola bisa bisa cetak bisa gagal. Tapi yang penting punya responsibilitas, ambil responsibilitas. Dan menurut saya ini adalah momen saya bisa ambil responsibilitas dan chata goal on nagara on team on you know on Visa lolos, sangat special pasti yeah Karena it's a big it's a big thing you know to to take this to take this responsibility to score to have all these expectations but that's football you know you you have to step up sometimes and and you have to take the risk and you have to believe in yourself that 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 you're going to do it you're going to score I already know which area I'm gonna shoot. So just, you know, just execute. But when I see the goal <laughs> go inside. <laughs> <laughs> satu langkah. Satu langkah. <laughs> yeah. Ya yeah, Marco, kenapa kalau penalti gak pernah lari panjang-panjang? Your -panjang? style? That's my style, yeah. Signori. Yeah. Hmm. Uh, BP Signori, ya? Yeah. Iya. Itu Cignori. saat itu apa yang ada di pikiran Marco ketika taruh bola di kotak? di titik penalti? Mm -hmm. Terus saat itu gimana mak kejadian malam itu? Melihat ke para pemain lain atau di bench melihat Tidak. pelatih? Saya visualize the goal already, you know. Visualisasi. I, I just I just see myself scoring, I just see myself celebrating. Because in moments like this when you start to have negative thoughts in your mind yes. and doubts you attract what you gonna you know what you feel like, you know, you feel like what you gonna um You check what you feel like and 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 if you're gonna have doubts and insecurity and negative thoughts, the outcome will be negative you know but you have to stay positive and you have to believe you're gonna do it you, you know you have to be a little bit self confidence at that at that moment you know and i just real i just see myself scoring I just see myself happy and smiling and But of course when the ball go in you're like, okay yes it happened, <laughs> you know but you have to you have to see it in your mind. Uh, itu deg-degan, deg 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 sedikit. oh, yeah, so sedikit, sedikit. Top, berarti netral. Dan itu away, itu A away yeah. kita yeah. tahu kandang tuan rumah melihat penonton tuan rumah bagaimana perasaannya? Ada tekanan? Ada? Lawan Thailand lebih gila ya? Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah. oh iya yeah, betul. Ada Pak Jokowi di sana? <laughs> <laughs> Iya Iya Lebih ngeri Waktu lawan Thailand Mungkin pikir Pikir itu Apa PC saya dicabut? Ini kalau gak Dicampur Presiden nonton Presiden nonton loh Ben dan Semua Jadi memang Partai-partai genting Markul itu yang ambil final Akhirnya kita ada satu orang Ada satu Benar-benar Free kick juga Free kick juga Mark kenapa kalau nandang penalti Mark matanya ke bola. Saya tidak mau kiper tahu pikiran saya. Aha. Saya mau kasih kiper insecure karena dia harus juga berpikir banyak. Oh dia mau shooting kemana? Kalau saya tidak ada eye contact, dia juga bingung kan? Dia mau shooting oh, kemana? Oh iya. oh iya iya. Saya sudah tahu sebelum saya ambil, saya mau shooting Dengan darah iya. apa. Hmm. Kiper tidak tidak penting buat saya untuk dia kemana? Karena saya tahu kalau saya eksekusi dengan cepatan dan darah bagus, pasti semua kiper di sana siapapun ada di 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 gawang tidak bisa ambil. Hmm. Kalau saya tidak shooting baik, pasti oke okay, ambil. Karena harus ada punya confidence begitu. Hmm. Lawan Thailand tuh ke tengah ya? ya? Ya. Ya, hajar tengah itu ya. ya. Serta sama ya. Saya deg-degan juga sih nonton. Oh, itu. Gila. Tapi terus paling dekat kan dite. Piala Asia sih, gue takut nggak yeah. lolos. Tapi oh Piala Asia itu kan peluangnya memang, peluang Indonesia ya Kuwait kemudian Jordan itu yang di ini untuk lolos kan. Iya, kita tidak tipis. diharapkan paling tidak peringkat tiga terbaik, tapi ternyata kita malah lolos. menang lawan Kuwait. Kita lolos. Bagus lawan Jordan 1-0 saja, terus kemudian bantai uh, Nepal. Nepal. Kita Loli defense char. bagus banget, Mark itu di di sana dikualifikasi, di kualifikasi kan kita main defense ya yes. Indonesia dan itu bagus banget Mark. rapi Ma, uh, besok besok kita akan piala Asia nih uh, yes. percaya diri dengan tim ini harus oh. kalau tidak percaya diri tidak usah ke sana oke okay. yeah. iya yeah. iya yeah. betul iya yeah. tapi dari mimpi uh, timnas Belanda maksudnya kalau yeah. dulu kan akan masuk ke timnas Belanda main Piala Eropa. sekarang main Piala Asia ini sama tapi di Iya juga ya Di benua yang berbeda Sama di mimpi yang berbeda Di benua yang berbeda Iya yeah. Tapi ini levelnya sama loh Piala Eropa Piala Asia Sama iya iya eh, Apa Konkakaf Iya yeah. Piala sama. Afrika Piala Afrika mm. yes. Sama yes. Ada di level yang ini Di belahan dunia yang lain Mimpinya tetap tercapai Tercapai goals Yes ya. Bener yeah. Mimpi tetap tercapai Tapi versi yang lain dari mimpi itu Itu Akhirnya oh. juga Mark Locke bermain melawan Argentina Juara dunia yes Gimana Mark cerita melawan Argentina? Ufetan. Waktu di Bulgaria dan Oldham <laughs> pernah berpikir lawan Argentina. <laughs> pernah berpikir lawan timnas Argentina. tidak. <laughs> Juga tidak ada mimpi, tidak ada apa. -apa. Saya satu kata Argentina, wow. Hmm. Wow. Semua pemain waktu news datang kita tidak percaya ini ini bisa kan? Mm. Mungkin satu hal yang tidak enak mungkin Messi tidak datang mungkin untuk semua yeah, negara. Yeah. Tapi wow ini game sangat special, sangat sangat baik. Um, ya yeah, ini I will say this game was like the cherry on the cake you know hmm. like of my career like like. Such a beautiful experience, beautiful game, okay, we don't win, but we play good yeah we we did well, but I mean, just the whole environment, you know the whole the whole experience mm. you play against world cup winners, yeah you know as a I will go back to it when you was a child, do you ever think that's possible to play against a World cup winner? <laughs> you know, so I will cherish that memory forever, you know, really, really, really nice. Kita main juga bagus. Menurut Marklo kita main bagus ya. Kalau aku sih nonton itu bagus, Mark. It's a defense. defense. Ya, yeah, very defensive. kompak sekali. Um, tapi Mar masih masih percaya diri juga. Ya. Yeah. Dengan momen-momen, tapi mereka kualitas <laughs> jauh <laughs> jauh dari kita, jauh. Marklo juga masih berani hajar-hajar yang pak pak. Ya yeah, <laughs> harus. <laughs> Duel. Duel paling seru lawan Argentina lawan siapa di tengah? Saya? Iya, yeah, Paredes. Paredes dia bagus sekali. Oh no, dia di Juventus cadangan. Ya. Yeah? <laughs> tapi, <laughs> tapi lawan Indonesia. Tapi bukan Paredesnya yang jelek. Ya. Yeah. Coachnya yang jelek. Ya. Yeah. Kan? <laughs> no serius, <laughs> serius. Saya lihat dia live. Wah. Bagus, bagus, bagus. Iya. Itu satu posisi ya, sama-sama yeah. sama posisinya. Iya. Yeah. Ada komunikasi apa dengan uh, Salah satu pemain atau beberapa pemain Argentina Ada dia mau ngobrol sama Garnacho. Garnacho, Garnacho, apa waktu itu? Mau main bro? di Persib, serius, <laughs> serius nih. Mark, Mark bilang gak, ah, aku harus yang main di MU tuh bukan kamu. Ini no, 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 no. <laughs> Saya bilang ini mimpi saya main di MU, tapi oke, okay, tidak bisa, tidak menjadi, tapi oke. Okay, sekarang main lawan, lawan pemain, main menu, menu, dan menu post saya di feed menu. <laughs> ya, ya, Seperti saya reju. main di menu juga, kan? <laughs> aduh anjir bagus iya ya yeah, iya benar ya betul iya. aduh anjir bagus kamu posting ya benar itu supporter yang ngomong Marclot dikasih jersey akhirnya yang siapa yang ngomong apa you have to know Indonesia the best player Marclot yeah. yeah, 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 Mark Locke, Mark Locke, yeah, yeah we send the jersey to him oh, yeah. ya, ya, harus ada yang diwawancara kan pemain terbaiknya siapa Messi tapi lu harus tahu pemain terbaik Indonesia Marclot Marclot gitu ke wartawan Argentina but you good perform lawan Argentina. Thank you. Mark Locke in every position. Hajar-hajar <laughs> okay. hajar. ya. Hajar-hajar. It's hajar. <laughs> yes, good, good. Itu uh, tuker jersey sama siapa, Mark? The Paul. Emang udah pengen tuker sama The Paul awalnya. Apa? Karena style main sama? Sama ya. <laughs> karena, karena sangat baik dia, ya, ya. Kamu incar jersey si The Paul memang? Iya. Dari awal dari saya minta se setelah uh, game selesai, tapi sudah sebelum pertandingan sudah minta. saya sudah target the Paul the Paul tapi saya kelihatan lapangan dia tidak ada <laughs> waktu fluid datang eh the Paul di mana <laughs> tapi ini yang lucu ya set, set, setiap game saya mau tukar jersey dan dia bilang oke okay, nanti datang ke dressing room saya bilang oke okay. kalau dia bilang begitu pasti kita tukar di sana saya jalan ke dressing room ada banyak pemain Indonesia di, 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 di tidak de, depan uh, depan dressing room Argentina oh, Minta ajarnya juga minta jersey dari semua pemain saya pikir wow kita seperti anak-anak you know, datang ke... <laughs> 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 tapi pasti harus yeah, begitu yeah. tapi moment ini saya tidak kelihatan sebelumnya karena sebelum kita tidak tugas jersey atau apapun hmm. tapi waktu Argentina semua pemain datang <laughs> ke dressing room Argentina lucu. karena yes. cow ada ngomong apa ke Lock, Dia tanda, dia bilang kenapa Asnawi gila begitu? Oh iya. <laughs> nah, nah, oh. Nah, nah. <laughs> dia mau pukul Asnawi, wes. Teman-teman. Oh, Garnacho. Garnacho bilang ke Mark Locke, okay. mau pukul Asnawi ini. Orang ketiga. <laughs> Orang ketiga kan. <laughs> nah, nah. Dia bilang dia ini debut dia oh, uh, iya. untuk Argentina. Dia bilang Indonesia baik, dan dia tidak mau tukar jersey karena ini debut, debut oh, okay, iya, sangat iya. special buat dia. Ya iya, iya, iya. Nah sekarang uh, timnas fokusnya beberapa piala ke depan ya. Ada AFF, ada Piala Asia, ada juga Olympic ada gak ya? Enggak belum. Yang piala u U2, 23 oh u 23 kan? Lupa. Asian ya, Games. Uh, ya tidak tahu Asian Games kan ada tiga pemain senior kan mungkin Mark Lock bisa juga main di situ. Gitu. Fokus sekarang lebih kemana? Apakah setelah menjadi warga negara Indonesia pengen karir klub, pengen make money atau uf, ini saya punya pencapaian di Piala Asia di uh, timnas mana yang lebih prioritas? Semua. <laughs> Semua Harus, yeah. Anda, Anda tidak sabar juga. <laughs> No. Kamu se sekarang ada moment sangat sangat baik. Uh, You know, and, and grateful you. Play for the national team. You play for for the biggest one of the biggest clubs mm. in Indonesia. You know, you have to. It's difficult, but you have to prioritize everything because to play for your club is a special thing. You fight for win the league. You you know you fight to win every week. You wanna make the a nation proud, you wanna make yourself proud because it's, it's, it's the best thing what can happen to any player is mm. to play for your for your country. So yeah, one day you with the club, the other day you're with the national team, and you have to prioritize both, you know. Mm. You cannot say, Oh, I focus only on Timna, so I only focus on the club. It's not possible. You have to somewhere Yeah, you have to focus on everything. Yes. But but uh, target top target. Top target. Juara Piala Asia? Wow. <laughs> wow. Maybe not realistic. Yes, not realistic. But top target for me is to win the league. To be honest, win the league uh, because I still didn't win the league, yeah. and uh, I win two cups, you know, Piala Indonesia, Piala Mempora, but one trophy what is missing is 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 Juara Liga Satu. This is one of my top targets, and of course, with national team is to to do the, as good as possible, we can, you know, maybe go to the group, uh, go to the knockout stage of Piala Asia. I think that will already be an amazing achievement, Yeah. you know. So, um yeah, of course, my biggest dream right now is to win a trophy with the national team. Mm. Yeah, bisa di AFF juga berarti ya. Yeah, but, Yeah, IFF. last year I was really, really disappointed that we we didn't win. IFF mm -hmm. and because I felt like we, we really played good <coughs> and we had a really good team, we had a really good opportunity. Yeah. And that home game against Vietnam, we should have won. Mm -hmm. And then we went away and lost. And I was so sad actually because I, 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 I remember like I felt like this is the chance to win a gold medal and trophy for Indonesia. But I think soon. I I believe I believe so. We we gonna do it. We have a, we have a really good team, really good players, yes. really good coach. So, we have to do it. Remember, Indonesia juara Piala FF besok. Insyaallah. Ya. Yeah. chat saya jika itu terjadi. Oke. Okay. Because <laughs> coba coach jelaskan Piala Si Games. Si -Games. Games saya bilang begini juga. Ya. Yeah. Yes, terjadi U17 tuan rumah. Saya bilang begini juga, yes, Indonesia piala dunia U27, u17 tuan rumah host terjadi terjadi oh, dua tidak menang and, oh bukan tidak no, juara tuan rumah tuan rumah tuan, rumah. tuan, rumah. tuan rumah. Okay. Uh, setelah u20 Oke okay. u20 20, uh, gagal. under 20 gagal okay. Indonesia 17 saya bilang bakal 17 yes bakal 17 nah ketiga Indonesia FF deal ya deal deal, deal. Yo. Saya go to Pullman Bandung. <laughs> 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 Kalau I, I will pay for you one month in Pullman Bandung. Okay? Mark, Mark Lok di Indonesia sekarang bergabung sudah bergabung di tiga klub besar, PSM Makassar, Persija Jakarta. Sekarang di Persib Bandung. Memang pengen di klub besar terus apa gimana Mark? Harus di klub besar apa tidak? Ini tiga-tiganya? Ya, klub besar di Indonesia. Mungkin tidak harus, tapi ini datang uh, kesempatan, kesempatan datang begitu uh, pasti enak juga karena saya adalah pemain saya mau menjadi yang maksimal, uh, yang yang terbaik, yang possible, the best possible, you know, and uh, the biggest possible, and 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 the moment where I can grow the most and. Of course, it's always nice to play in a club where there's a lot of supporters and fans mm. and, and 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 history and and, and facilities. you know you, as a player you just want to have the best possible in in every aspect and I don't say I only need to play in big clubs, but I think every football player always wants to be in the best environment possible. Mm. Um, so I'm, I'm I'm grateful that I have played for these three clubs now in Indonesia. With a lot of history, um, and and of course, with a lot of supporters and fans. And I think because of that, because of those supporters and fans and those clubs, it also created and made me maybe the player and person I am now with my personal branding and support, you know, and, and, and people who stand maybe behind me and love me because I played in big clubs, you know. Mm. I mean, imagine you just played for Servi. <laughs> 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 <Seroui>. you know, <laughs> and and for for example, and whatever, you know. Mark Log will not be the Mark clock he is today, mm. you know. So that's just the way football is. And then maybe I will not play in Timnas, and then maybe I will not be Nagara in Indonesia because yeah, the yeah. platform is different. So if you can if you can perform in the biggest clubs with the biggest pressure, this also create you as player right like how do people see you and how do people respect you hmm. mm. di Bandung kenapa ganti-ganti tomor punggung 23 10 23 lagi ini 2023 kan <laughs> 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 no, no, no. <laughs> saya punya rasa sangat baik dengan 23 uh, di Timnas um, dan dan rasa saya seperti saya mau menjadi nomor dua tiga seperti ini adalah nomor clock waktu saya retire nanti oh, stop okay. dengan bola kamu lihat nomor dua tiga ini adalah clock dan saya pikir bagus karena di timnas dan klub punya nomor sama hmm. dengan rasa yang enak buat saya mungkin laki number hmm. Hmm. kenapa merubah ke sepuluh ten Because I always had this feeling with 10, to be honest. Hmm. Saya punya selalu rasa enak dengan nomor 10 dulu di PSM ambil Piala Indonesia, hmm. uh, di di Persija ambil Piala uh, Menpora di Bulgaria ambil Piala Bulgaria selalu dengan 10. nomor 10. Tapi musim ini tidak tahu kenapa tapi saya punya rasa saya harus pakai nomor pas dengan timnas. Dan juga adalah momen saya di di rumah saya uh, duduk dan saya buka HP dan datang dua waktu kamu lihat waktu di HP mm. dua tiga dua tiga oh pas datang pas cuma saya buka HP ini datang. Dan saya punya rasa sudah mungkin seminggu dua minggu untuk ganti nomor ini datang saya pikir oke okay, ini adalah sign harus oh. harus ganti. Oh bukan gara-gara Tyron pengen sepuluh ya? No no no. Oh, itu gara-gara Mark Lock pengen pindah ganti saya dua pengen nomor dua tiga saya telepon Tyrone uh, dia telepon saya eh uh, manajemen bilang saya bisa ambil nomor sepuluh kamu uh, ganti betul ya ambil silakan tidak apa-apa hmm. dari setelah lepas dulu baru Tyrone ya. ambil ya? ya ya nah terus kemudian target ke depan mau bawa persib kemana Mark juara lah tadi juara juara iya untuk juara. Keadaan saat ini apakah realistis udah ganti di, ganti pelatih soalnya ganti pelatih, yeah. kemudian pelatih baru masuk gitu masih panjang banyak pertandingan okay. masih dan juga sekarang tidak banyak beda dari tim-tim dengan point mungkin ada mungkin tiga atau enam point berbeda dengan dua sembilan pertandingan atau dua delapan masih ya, kita harus main pasti realistis kita punya squad baik banyak pemain bagus tapi yang kurang sekarang adalah struktur Game plan dan, dan, oh. dan taktik yang benar semoga dan saya pikir bisa dengan pelatih yang baru kita bisa berubah situasi sedikit dan kita punya pemainan lebih, lebih baik lagi ke depan mm -hmm. dengan struktur lebih dan kita bisa uh, realize target ini. Okay, mm. okay. Kalau ini mak aku penasaran, Mark Locke juga kan punya kegiatan sosial ya, di MK Foundation. Yes. Aku lihat dari si Gary itu, suka lihat ikut-ikut yeah. Mark Lok ke daerah-daerah, ke Cililin, ke itu. Itu itu apa? MK Foundation itu apa? Mark Lok Foundation. Yes, Mark Foundation. It, itu dibuat, eh, kenapa dibuat MK Foundation? Buat Dan, apa? Buat, oke okay, ini sedikit history. Hmm. Tapi, kenapa saya tiba... Eh, Momen saya adalah sekarang karena uh, parents saya uh, mama sama papa bantu saya selalu di di waktu kecil <coughs> saya mau ke bola saya mau ke mana-mana mereka bawa saya mereka support dengan uang dengan support dengan cinta dengan apapun dan saya tahu karena mereka support saya begitu pasti ini kasih saya kesempatan lebih besar untuk menjadi mimpi saya. Hmm. Terus saya lihat di Indonesia sekarang, saya sudah enam tahun di sana, saya dapat WNI. Kenapa karena orang cinta saya, mereka support saya. Banyak hal yang saya dapat di sini, dan waktu mungkin setahun lalu atau sedikit sebelumnya, saya pikir, oke, okay, ini adalah momen mungkin juga untuk kasih kembali ke negara sosial. Karena saya dapat hmm. banyak, mungkin ini adalah momen untuk kasih juga kembali. Kenapa harus kasih kembali? Karena saya suka kasih kembali, hmm. tapi kasih kembali apa? Ini adalah mungkin pertanyaan. Karena saya bilang ini untuk Mama sama Papa saya, saya juga lihat di Indonesia banyak anak tidak punya support, tidak punya yeah. Mama Papa apapun, mereka sendiri yeah. mereka tidak makan sehat, tidak tidak ada makan, tidak yeah. ada uang, tidak ada mimpi untuk mungkin mereka punya kualitas, tapi mereka tidak kelihatan kualitas mereka karena tidak ada kesempatan. Juga saya pikir dengan Mark Lock Foundation, saya mau membantu anak-anak dengan kesulitan untuk bisa menjadi mimpi mereka, dengan support, dengan fasilitas, dengan edukasi, dengan uh, inspiration dari saya sendiri. Oh, berarti itu buat anak-anak ya? Iya, buat anak-anak. Oh, itu kemarin bagi-bagi apa? Bagi-bagi yang dicililin itu apa, Ini SLB, ada oh, sekolah. Ke SLB ya? Iya, ya. ya, ya. Sekarang kita renovasi sekolah mereka dengan clock variation, uh, bangun sekolah uh, baru, dan lapangan baru untuk mereka bisa main uh, bola. aktivitas sepak bola atau apapun hmm. karena kita mau edukasi mereka. Uh, kemarin juga kita uh, ambil mereka ke Gebela untuk bisa nonton pertandingan hmm. dan, dan juga kasih mereka adalah hari spesial di hidup mereka untuk inspirasi, motivasi, mereka dan meeting kerit sama saya. Hmm. Ini hal yang sosial saya suka selain bola dan selain personal branding, selain sponsorship. Tapi saya pikir ini sangat penting juga. Oke. Okay. Karena uh, sudah diberikan banyak, lalu saatnya untuk memberikan juga kepada orang uh, lain yes. memang hmm. begitu. Hati itu begitu ya jangan uh. Anda. Anda dapat rezeki ya sudah buat Anda tidak <guluh> ini. Ini ya, ada, ada, so so ada orang ada orang so minta-minta begini ditendang oh dia. enggak jangan 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 coba gitu. Astasih ini enggak fitna dia, fitna. enggak fitnah dia fitnah. Saya mau 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 tanya ke Mark setelah sepak bola kita tidak tahu sampai kapan ya. Yes. sampai kapan masih senang bermain atau tidak kita tidak tahu Mark Locke yang memutuskan semuanya tentang dirinya sendiri. Tapi ketika semuanya itu selesai nanti apa yang mau dilakukan tetap di Indonesia jadi pelatih atau punya klub apa kamu pikir apa saya pikir akan jadi pelatih yang hebat no tidak saya, tidak minat di situ bisnis saya pikir bisnis bisnis apa bisnis itu foundation digital <laughs> digital <laughs> aku rasa bisnis deh bikin brand bikin baju bisnis lah bisnis pasti kayaknya pebisnis deh atau setidaknya setidak agen Agen, agen pemain? Frank. Iya. Jadi Frank. Apa Mark? Apa yang dipengen? Grassroot atau mungkin? Yes, tadi? Saya pikir grassroot level. Oh, okay. Pelatih berarti? Bukan pelatih. Tapi. Kasih kesempatan. Buka edukasi. Buka akademi ya? Akademi mungkin. Oh. Tapi. Yang target. Lebih besar. Dengan ikuti akademi. Saya mau punya klub. Oh, Oke. Okay. Oh kayak David Beckham Harus. ya. Oh ini di, David Beckham di, banget Di Indonesia dia. atau di luar? Indonesia. Di Indonesia. Yeah. Pengen ah. punya klub Mark Persipura ini lagi kekurangan. No. Kekurangan. <laughs> ah Persipura. Persipan Pandeglang. No no. Pandeglang. Liga 3 good ya. Yeah. Environment good. Ah so all Persipa, good. Persipa Fak Fak ikan. No 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 no. no. Ikan <laughs> di <dimana> mana-mana. <laughs> no ayo. Persipa Fak oh. Fak. My, yes. my my uh, city, uh, <laughs> nama kota saya di Papua, Fak Fak. Ya. Yeah. Yes, sporternya Fak Men. Yeah. <laughs> yes, <laughs> Fak <Fuck>, Fak <fuck> Mania, <laughs> jadi Fak Men. Nice. <laughs> iya memang ininya begini kan, ini kan Jepon, <laughs> okay, iya, gitu, iya. kita gini, Fak <laughs> Men. Nah ini beli, oke okay nih, kita kelola... Lambangnya ikan. Kita lihat nanti. Nah ini mulai tertarik. Ada feedback kamu. Sebentar, Mark. Emang favoritnya ada punya favorit pemain bola gak sih, Mark? Sekarang? dari dulu dari sekarang. Sepanjang masa. Ya, Beckham pasti. Oh, memang David Beckham berarti ya. David Beckham punya Inter Miami, Inter Miami. Enggak maksudnya. Oh iya ya. Oh gara-gara MU. Oh MU zaman itu ya, David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs. Yes. Halo Sobat Sporty, AFF U23 Championships 2023 tayang di video. Jangan lupa catat tanggalnya ya guys, mulai dari 17 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023. Uh, dukung perjuangan tim nasional Indonesia dan saksikan keseruannya di video. Dengan berlangganan paket video platinum mulai dari 39.000 saja. AFF U23 ada di video, sports terlengkap ada di video. Kita mau suruh ultimate Mark team untuk masuk ke ultimate team. Ya. Untuk menyusun 11 pemain yang apa nih? Yang bermain ya? Iya. Pemain bola favoritnya Klok deh. Ya, di yang Indonesia. Yang bermain di Liga Indonesia. Ya. Entah pernah A satu klub atau entah lawan. Ya. Atau timnas kan? Iya ya, boleh, 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 boleh. Sebelas okay. pemain uh, favorit Mark, Mark Klok. Di ini Marclot formasinya. Formasi mau empat tiga tiga, empat dua, empat dua atau? Uh, eh itu kurang satu loh. AM mana? CM? Iya <laughs> kurang satu. Kurang satu pemain itu. Katu merah sudah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Formasinya mau diganti atau tidak merklok? No aman, aman, aman. Aman, aman ya. Oke okay, di penjaga gawang. Goalkeeper. Ya. Yeah. Dari Dewa. Sony Stevens. Sony oh, Stevens. Iya tuh yang baru tuh bagus banget. Nah dia gak tau nulisnya, lihat, 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 lihat. Apa itu? Sony, lihat lihat, lihat, lihat lihat Sony, <laughs> dia, dia. Emang dia Sony, dia, Besok Emang. dipecat Nah Sony, Sony, gawang dari Dewa United Ini bagus banget Bang Mamat Ayo. Lu udah nonton belum Sony, 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 coy Sony, 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 Asnawi, Sony, 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 Maung Bandung Edo, Edo, Edo Febriansyah, dua center back Yordi Ahmad. Jordi, Jordi Ahmad, Jordi Ahmad, sama Elkan Bagot, Elkan, Elkan Bagot, Ahmad. gelandang boleh ada nama Marklock juga jika Marklock mau, Paulo Sergio. Uh, Paulo Sergio. Sergio. Mark Lok. Mark Lough. Lough. AM. Um, Tony Kusel. Marcelino. Marcelino <laughs> Ferdinand. Marcelino Ferdinand. Sayap kanan. Yakob Sayuri. Yaakob Yasa. Sayuri. Kiri. Lili Pali. Lili Pali. Stefano, Lili Pali. Striker. William Pluim. William Pluim. False Nine. Satu super sub. Spasojevic. Ilya Spasojevic. Pelatih. Sintayong. Sintayong. Coach Sin. Mark Lok. Kenal Sony Stevens. Kapten dulu. Hah? Kapten. Siapa? Oh iya kapten. Captain, kapten. Kapten di semua ini. Kapten saya pilih. Jordi Amat. Jordi, Jordi Amat. Alvarez nggak lewat coy, treble, treble. Nah, ya, tim okay. bagus, apa? Bagus, top, top, sudah. Kamu suka? Bagus, juara? Suka, suka. Ada suka. orang Papua juga. Di sana? Yes, yes, <laughs> yes, mantap, mantap. Ini, ini. Stefano Lili Pali, Maluku juga. Yes, yes. Ini suka nih. Tapi Papua. saya mau ganti captain mungkin ya. Okay. Oh boleh saya mau kasih ke Ewako Oh Asnawi Asnawi Ya, ya 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 Asnawi, oh. Oh, iya, iya, iya. <laughs> Asnawi karena Jordi oh. belum bisa bicara bahasa Indonesia <laughs> oh. inilah dia ultimate team daripada Marklock Mark <coughs> sekarang kita juga akan ke sobat sporty bertanya jadi ya. kita sudah kasih tahu bahwa Marklock akan datang ke sini dan ada beberapa pertanyaan dari sobat sporty yang pertama ada dari Polis Pogis Paul Spokes Momen penalti mana yang paling menegangkan buat clock lawan Malaysia, Kuwait atau Thailand? Pilih salah satu di antara tiga itu. Mana yang paling hard and nervous? Uh, <laughs> pertanyaan susah. Tiga tiga pasti mungkin sama special hmm. dan 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 susah. Tapi mungkin saya punya rasa terbaik mungkin adalah lawan Thailand di GBK. Oh, karena GBK. ya Karena ada presiden. Karena ada, karena ada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Yeah. Dan dia senang sekali. Yeah. Dia yeah. tidak ambil topi lagi dari <laughs> saya. <laughs> ambil, dikasih satu lagi, dua. Dikasih dua, <laughs> dikasih dua. Man, tapi selama di Indonesia pernah gagal penalti enggak? Ya. Yeah. Di klub atau di tim? Di mes. Makassar lawan ada gagal dua penalti. Satu lawan Persebaya dengan Makassar dan satu lawan Madura. Hmm. Hmm. Sisanya gol semua deh. Yeah. Yeah. Berikutnya dari Rina, kayaknya saya kenal ini Instagram. Pertanyaan <laughs> <laughs> how, uh, how can you deeply committed to your own quality standard and make sure to meet those foul both and uh, on and off the field despite all critics? Kritisme, kritisme. Yeah, iya, kritisme. To Indonesian football industry, how you can stay fit, full of to those, values. Value. Mengerti? Mengerti. <laughs> coba, coba, coba bahasa Indonesia apa? Bagaimana kamu bisa berkomitmen tentang standar kualitimu atau apa yang kamu lakukan <laughs> untuk itu. Dan bagaimana make sure untuk menemukan nilai di keduanya antara di dalam lapangan. Wih, ataupun mantap, di luar lapangan. Mantap, <sus> okay. mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Translator, i really like the question nice um, i will say you have to go deep in what yourself you know to, to be able to, to meet your own standards and, and what i mean is deep in yourself you know you have to reflect you have to journal you have to write you have to think hmm. you have to meditate uh, those are my invisible uh, ways of of staying close to myself. Uh, I have a mental coach, you know, to speak no, about my feelings, about my thoughts, about my, you know, uh, moments in life. You know, where we can reflect both of us together. How can I learn? How can I be better? How can I think differently? Uh, or what should I do differently? And how can I stay more close to my own values and principles? And I think the most important thing in life is. Is when you are happy with your inner self, mm. and when you can stay close to that happiness despite all opinions of other, of all people. And uh, I think that's the question. That's the answer to this question: is you know really choose your own self growth and your own happiness above everything, because in the end of the day, that's what gives you the way forward, mm. uh, despite all criticism and 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 challenges along your mm. way. Oke. Okay. Itu jawabannya ya. Ya. Bisa artiin gak? <laughs> Udah tar, tadi. ada, tadi. terjemahan di bawah. Ya, enggak oh, bisa dia, bisa. bisa. Bisa, bisa, bisa. aman bos. Okay. Aman. Ada dari propaganda. Kenapa pakai nomor 23? Apa karena suka Michael Jordan? Kenapa? Terus sebentar clock. Uh, terjemahkan pakai bahasa Inggris. Uh, why uh, you you <laughs> use? Eh, gunakan apa ya? Ya itulah. Uh. You use uh, 23. Hmm. Number. Nah itu terus. Nameset ya. 23. Uh, uh, <laughs> <laughs> terus lanjutlah You like Jordan? <laughs> 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 you like Michael Jordan? And uh, 23 uh, because Michael Jordan? Nah gitu. Uh, iya, gitu iya, bisa. Iya. <laughs> Mungkin tidak karena Michael Jordan atau apapun tapi... Adam there is a truth in that because if you see Michael Jordan and the way he represents himself off the pitch mm. David Beckham chose 23 at one stage mm. you know I think also because of Jordan and if you translate this into personal branding Michael Jordan has his own shoes his own brand David Beckham had his own shoes his own brand oh. I felt like it suits me in the in the situation and the circumstance I'm in and when i take inspiration from others you know and and motivation from other people like that you know like those world stars i think it's it's a nice translation maybe into into where i am these days with my own brand get a label and, and meals and you know my own shoes so maybe there's a little bit truth in that and despite that what i just said i felt like it's a, it's a lucky number i feel good with it mm. um And ya, yeah, I think it's David Beckham juga ada pengaruhnya, berarti ya ada ya, yeah. dan ini apa Hamkamza? Hamkamza, you inspired <laughs> from Hamkamza, 2023. <laughs> yes, yeah. oke. Okay, berikutnya dari Hardianto Kasman, eh, Hardianto Kasman, selama perkara di Indonesia, siapa striker dan playmaker paling bagus di liga Indonesia, baik asing dan lokal. Oke, okay. striker yang paling anda uh, kagumi. kagumi di Liga Indonesia dan juga playmakernya uh, striker Spaso, Spaso, striker lokal dengan gol terbanyak di Liga uh, Indonesia hmm. rekor harus kasih respect buat dia okay. dan playmaker hmm. ya saya pilih Bloom sudah enam tahun di sini ini tahun ke tujuh tujuh, tujuh mungkin delapan ini baru tu, mungkin ini bahwa mungkin 7. masih di klub sama masih konsisten juga hmm. dan ya sangat respect buat mereka hmm. Hmm. ya ada dari sampuluruan Ini ada terus nih sampuluruan ini orang Makassar. Nih. <laughs> Banyak kabar miring tentang alasannya tinggalkan PSM. Mungkin Ewa Klok bisa jelaskan di sini sebagai klarifikasi. Ewa Klok. Ewa Klok. Ewa Klok betul. Ewa Klok. Batur, iya. Ewa Klok. <laughs> ya se sebelumnya saya sudah kasih sedikit klarifikasi. Ya, tadi hmm. sudah. Ya. Bahwa ada apa namanya, ada transfer fee ya Mas, antara ya. PSM dan juga Persija, dan PSM memang lagi dalam keadaan Just kesulitan. Dan. Jadi, tidak ada masalah antara Klok nah, dan juga PSM, tidak ada, tidak ada masalah baik-baik saja. Baik-baik ya, berikutnya dari Christopher, uh, Christopher Putranto, sebagai pemain timnas Indonesia, menurut klok, apa target dari PSSI lolos Piala Dunia 2026? dengan kualitas pemain yang sekarang itu terlalu bermimpi atau tidak realistis. Secara jika dilihat dari permainan di Asia Tenggara saja masih dalam tahap berproses, berproses atau belum menguasai kawasan Asia Tenggara. Terima kasih. Saya pikir bisa, bisa lolos. Tidak mudah, hmm. pasti banyak kesulitan. Tapi kalau saya lihat jalanan lawan Brunei dulu setelah itu grup Uh, dengan Filipina, Vietnam sama Irak mm. bisa lolos, bisa lolos. Setelah itu saya belum tahu mm. apa negara apa datang. Tapi dengan squad ini <coughs> sedikit harus perbaiki lagi. Saya pikir uh, adalah dua tiga posisi kita masih kurang. Kalau mereka bisa perbaiki ini, saya pikir kita punya tim. Dan 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 uh, uh, pelatih sangat baik hmm. untuk bisa menjadi mimpi ini. 2026 lulus Iya. Yeah. Realistis. Yes. Oke. Okay. Realistis. Oke. Okay. Masih mungkin. Oke. Okay. Next. Oh, Oke. Okay. Itulah dia tadi pertanyaan pertanyaan dari Sobat, Sobat Sporty dalam SSB Sobat Sporty berta uh, bertanya. Dan kita mau mengucapkan terima kasih juga buat Mister. Potato, potato, dan video dan video.com uh, terima kasih banyak untuk dan... Mark Lok, kita juga ada bingkisan ya, ada dari bingkisan. Mister Mr. Potato sebentar mana ini nih oh, oke okay. silakan diberi ini untuk Marklock uang oh ya ini <laughs> bukan <laughs> ini <laughs> Mr. <Mister> Potato <laughs> <tuh> <tuh> Mr. <Mister> Potato <tuh> untuk Mark Lock, <tuh> iya. dan kita juga Oke, ada dan kita ada oleh-oleh -E juga buat uh, Mark Lock. Wow, wow, nice nah inilah dia, saya bacakan dulu 2310 Indonesia Mark Lock. Uh, terverifikasi set piece 100 work ethic uh, hashtag archive greatness dan love status pro mantap digital branding digital dan digital branding dan uh, Edgar Davids. Edgar Davids. I like, Edgar. thank you guys. Thank you. Silakan Mark Lok di Silakan. tanda tangan. Wah ini dulu sekolah nggak pernah bolos ini. Kenapa? Oh, no. Bagus, Bagus tanda tangan. Bagus tanda tangan. Iya. Nah. Itu apa mamat? Mana? Tulisannya. Mark Lock. Oh, Mark Lock. Mahamat. <laughs> Mark Lock, Mark Iya iya. Oke, Mark terima kasih banyak sudah datang ke sini. Uh, we very happy. You <laughs> <come>. <laughs> gak usah Indonesia aja Indonesia You come aja. in uh, the best podcast in Indonesia. Yes. The best podcast in Indonesia. Indonesia. Thank yeah. you juga. Okay. <laughs> Oke. Dan uh, semoga bahagia. artiin dong Uh, we wish you uh, always happy, yes. uh, always healthy, yeah. always uh, energetic, and always uh, dan selalu membawa mimpi kita terus ada <laughs> untuk timnas kita berjaya di masa depan. Thank you guys, thank you. Dan uh, kita juga mau apa namanya mau uh, mengucapkan sukses buat foundationnya. Oh ya, yeah. MK, ya, yeah. MK Foundation. Semoga makin oke okay dan bisa banyak membantu orang. Terima kasih banyak, Mark. Nah, Salam buat teman-teman di Satus Pro. Gary oh, iya. dan banyak Ewaku-ewaku di sana. Iya. Yeah, iya. Yeah. <laughs> Ewak <log. laughs> Ewak, log. Ewak log. Nanti, nanti kita main bola lagi ya Mas Satus okay, Pro. Oke, okay. so, <laughs> oke. Saya kalau begitu teman-teman saya mau tanya pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only Mark Mar Anthony oh, uh. Thank you.